Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu 'ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadith kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Innama ja'ala ad-daral akhirata mahallal jazaa'i ibadihi al-mu'minin li'anna hadhihi ad-dar la tas'a'u ma yuridu an yu'tiyahum ولأنه أجل أقدارهم أن يجازيهم في دار لا بقاء لها لا شك أن الله تعالى وسم هذه الدار بدار الغرور وحكم عليها بالهلاك والثبور وهي دار دنية wadaniyatun zailatun baniyatun. Jemaah dan santri yang dirahmati Allah SWT, untuk kita mengisi pengajian kita pada subuh hari ini, karena mungkin belum dikopikan, jadi saya mengangkat satu kata hikmah yang dibacakan tadi. Innama ja'ala ad-dar al-akhirata mahallan li jazaa'i 'ibadihi al-mu'minin li anna hadhihi ad-dar la tas'u ma yuridu an yu'tiyahum li annahu ajallu aqdarihim li annahu ajalla aqdarihim an yujaziyahum fi daril la baqa'a laha. Artinya, dia Allah menjadikan negeri akhirat sebagai tempat memberi balasan kepada para hambanya yang beriman. Karena negeri ini yakni dunia tidak bisa menampung apa yang hendak dia berikan kepada mereka, juga karena dia hendak memuliakan mereka dengan tidak mau memberikan balasan di negeri yang tidak kekal. Jadi di sini dalam kata hikmah ini dikatakan bahwa akhirat, negeri akhirat, Allah menjadikannya sebagai tempat penerimaan balasan bagi orang mukmin. Kenapa bukan di dunia? Karena dikatakan la tasau ma yuridu ayyuhu dunia, ini negeri ini tidak mampu menampung apa yang Allah berikan berupa pahala itu. Oleh karena itu Allah tidak memberikan itu, karena pahala yang akan diberikan sangat tinggi nilainya, sehingga tidak cocok kalau diberikan di dunia ini yang tidak kekal. La syakka anna Allah ta'ala wasama hadhihi dari idaril gururi, bahwa tidak ada lagi keraguan bahwa Allah Ta'ala memberi nama
negeri ini, yakni dunia, bidaril gurur, dengan negeri tipuan, darul gurur, negeri penuh dengan tipuan. Wa hakam 'alaiha bil halaki was-subur, dan Allah menetapkannya pada negeri ini, yaitu akan binasa dan akan hancur negeri ini, bil halaki was-subur, akan binasa dan hancur. Wa hiya darun daniyatun wa daniyatun, wa hiya darun daniyatun wa daniyatun, dia negeri daniyah, daniyatnya dekat, wa daniyatun, dan rendah atau hina, zailatun faniyah, akan hilang dan akan lenyap. Walizalika sumiyatud dunya, oleh karena itu negeri ini dinamai dunia. Ad-dunya, daniyah atau daniyah. Jadi itulah sebabnya dunia bahasa Arabnya ad-dunya, karena dia dekat, karena kita lihat, ditempati, dan dikatakan hina, rendah dibanding dengan akhirat. Imma lidunuwiha wa imma lidana'atiha, ialah bisa karena ia dekat atau karena ia rendah atau hina. Itulah makna ad-dunya. Wahiyya dayyikatuz zamani wal makan, dunia itu sempit, baik dari segi waktunya maupun dari segi tempatnya. Jadi waktunya dikatakan sempit karena tidak akan lama waktunya, akan punah dan akan lenyap. Wal makan, demikian pula dunia ini dianggap tempatnya sempit, tempatnya sempit, sehingga tidak mampu, kalau Allah mau memberikan semua pahalanya orang mukmin, tidak mampu dunia ini apa menampungnya. Wa wasanatil akhirata bidari al-qarar, wa wasamal akhirata bidari al-qarari wa mahallu zuhuril anwar, dan Allah memberi nama akhirat ini dengan darul qarar, tempat menetap. Wa mahallu zuhuril anwar, dan tempat nampaknya cahaya-cahaya. Wa inkishaful asrar, dan terungkapnya rahasia-rahasia. Wa dawamun ni'mati wasyurur, dan akan kekalnya terus-menerusnya nikmat dan kegembiraan. Mahallu syuhudil ahbab, tempatnya penyaksian para kekasih. Wa raf'ul hijabi, dan terangkatnya hijab. Na'imuha da'imun wa wujuduha ala dawami qa'imun, nikmatnya terus menerus dan ketetapannya itu juga berlanjut terus. Artinya wujuduhu, adanya nikmat itu akan berlanjut terus. Faja'alaha, falidhalika ja'alaha al-haqqu ta'ala mahallan lijazai ba'il mu'minin, oleh karena itu Allah menetapkannya sebagai tempat untuk pemberian balasan kepada hamba-hambanya yang mukmin. Walam yarda subhanahu ayyujazun fi daril la baqa'a laha, dan Allah tidak ingin membalas
hambanya orang mukmin itu di negeri yang tidak kekal ini, dayyikatu zamani wal makan, karena sempit waktunya, demikian pula tempatnya. Wa mahallul aqdari wal aghyari wazulli wal hawan, dan dunia ini adalah tempatnya segala bentuk-bentuk kekeruhan, perubahan-perubahan, kehinaan dan kerendahan. Di annaha dayyikah, karena dia sempit, la tasau ma yuridu ayyuhum, tidak dapat menampung apa yang Allah ingin berikan kepada mereka. Maksudnya la yasau fiha ma yuridu ayyukrimahum bihi ta'ala, maksudnya tidak cukup luas apa yang Allah berikan berupa pemuliaan kepadanya, baik dari segi waktu maupun dari segi tempat. Li'anna adana ahlil jannati yamliku qadra dunya asyra marrat, karena yang paling rendah yang akan diberikan oleh penghuni surga sama dengan 10 kali lipat dunia ini. Wa kaifa bi'alahum, kira-kira bagaimana kalau tempat yang tinggi. Qala ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala, wala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati ayunin jazaa'an bima kanu ya'malun, maka tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyenangkan hati sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Jadi ini penjelasannya di sini, bahwa perbandingan dunia dengan akhirat, karena Allah akan memberikan balasan kepada hambanya mukmin karena besarnya, karena tingginya balasan itu. Kalau di dunia diberikan, tidak mampu dunia mencakupnya. Kenapa? Karena dunia dianggap kecil, dianggap sempit, waktunya pendek, kemudian ukurannya kecil. Kenapa? Karena dikatakan tadi bahwa tempat yang paling rendah saja yang akan didapatkan oleh seorang mukmin, yaitu sama dengan 10 kali lipat dunia ini. Itulah yang paling sempit, adna, yang paling rendah yang akan didapatkan 10 kali lipat dunia ini. Jadi kira-kira bagaimana kalau mendapatkan tempat yang tertinggi? Nah, jadi sehingga Allah tidak memberikan pahala di dunia ini, nanti di akhirat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, a'adadatu li'ibadis salihin ma la aynun ra'at wa la uzunun sami'at wa la khatar ala qalbi bashar. Nabi SAW bersabda, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, ini yang disebut hadis qudsi. Jadi kalau Nabi mengatakan Allah bersabda, maka jadi kita, kalau kita mengatakan Nabi bersabda, dia katakan Allah berfirman, itu namanya hadis qudsi. Apa kata Allah dalam hadis qudsi? A'adartu li'ibadi as-salihin, aku menyiapkan untuk hamba-hambaku yang saleh, mala ainun ra'at, apa yang belum pernah dilihat oleh mata, wala udhunun samiat, belum pernah didengar oleh telinga,
wala khatar ala qalbi basar, dan tidak pernah terbetik dalam hati seseorang. Jadi apa yang dipersiapkan oleh Allah untuk hamba-hambanya yang saleh belum pernah ada yang lihat, belum pernah ada yang mendengarkan beritanya, belum pernah terbetik di dalam hati seseorang. Nah, kalau kita bertanya kenapa ada dalam Al-Quran disebutkan, disebutkan ada buah-buahan, ada berbagai macam perabotan-perabotan rumah yang disebutkan dalam surah apa, Al-Ghasyiyah disebutkan di situ, maka di ayat lain pakaian-pakaiannya orang-orang apa, orang-orang penghuni surga. Ada empat macam sungai yang dipersiapkan. Pada hari itu kan sudah didengar beritanya. Dan ketika disebutkan itu, kita bisa menggambarkan dalam pikiran kita apa begini. Tapi di sini dikatakan belum pernah ada mata melihat, belum pernah ada yang mendengar, telinga yang mendengarkannya belum pernah terbetik. Maksudnya begini, apa yang disebutkan dalam Al-Quran sifat-sifat surga, apa yang dipersiapkan oleh Allah hanya menggunakan kata yang kira-kira bisa dimengerti oleh kita. Kenapa? Karena kalau Al-Quran menggunakan kata yang seperti hakikatnya yang ada di sana, kita enggak ngerti. Tidak bisa kalau yang mau disebutkan seperti hakikatnya. Jadi hanya penggambaran saja dan tidak persis sama sebentar yang hakikatnya. Hakikatnya apa? Surga. Karena belum pernah ada mata melihat. Jadi berita yang kita terima itu tidak persis sama. Karena kalau disampaikan persis sama, kita semuanya tidak bisa paham. Bahkan terbetik pun dalam hati itu tidak. Jadi kalau kita membayangkan, hanya bayangan saja, tapi tidak persis sama dengan itu. Jadi jangankan di akhirat, sama saja ketika ada orang memberitakan suatu kota yang pernah didatangi di atas dunia ini, kota yang cantik sekali, kemudian datang menceritakan kepada kita, pasti ceritanya tidak persis apa, karena mungkin kata-kata tidak mampu menggambarkan itu. Jadi hanya kita bisa membayangkan saja apa yang diterterakan oleh teman itu, tapi tidak persis sama, tidak persis, karena tidak mampu kata-kata untuk menggambarkannya. Itulah surga. Walianahu jalla wa ala ajalla ay azzama qadra ibadihil mu'minin wal muqarrabin. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengagungkan nilai yang akan diberikan kepada hambanya mukmin, atau Allah sendiri mengagungkan, membesarkan hambanya yang mukmin, wal muqarrabin, dan orang yang dekat kepada Allah. Ayujazum fi darillah baqa'alaha, untuk memberikan pahala di negeri yang tidak kekal ini. Fa imaratu kharabun, karena kemakmuran, kemajuan di dunia ini akan runtuh. Wa wujuduha sarabun, dan keberadaannya ibaratkan sama dengan fata morgana, artinya tidak ada nilainya, tidak ada hakikatnya. Jadi sehingga itulah sebabnya Allah tidak memberikan pahalanya orang mukmin di dunia ini, karena dunia ini akan berakhir.
Jadi kalau diberikan di sini, ketika dunia berakhir, maka berakhir pula. Makanya itu Allah nanti di akhirat Allah akan berikan pahalanya. Fa fi ba'd al-akhbari law kanat ad-dunya min dhahabin yafna wal akhiratu min khasfin ay al-ajri yabqa lahtar al-aqil ala alladhi yabqa ala alladhi la yabqa. Disebutkan dalam sebagian hadis, sekiranya dunia ini terbuat dari emas tapi akan hilang, akan punah, sementara akhirat terbuat dari batu merah, batu bata, tetapi itu akan kekal, maka seorang berakal akan memilih yang kekal dibanding daripada yang tidak kekal. La siyama bil aksi, apalagi kalau yang terjadi kebalikannya. Kenapa maksudnya? Ini diandaikan. Sekiranya dunia ini semuanya terbangun, terbuat dari emas, tetapi ada batasnya, akan berakhir. Sementara sekiranya akhirat terbuat hanya dari batu merah, batu bata saja, tetapi akan kekal. Maka seorang berakal kalau diberi pilihan, maka pasti memilih yang kekal dibanding yang tidak kekal. Jadi orang yang berakal diberi pilihan, mana kira-kira mau dipilih? Yang emas, rumah emas, tapi ada batasnya, waktunya akan runtuh, akan roboh. Kemudian ada rumah, satu rumah batu merah saja bahan-bahannya, tapi itu akan kekal terus. Nah, orang berakal katanya sini pasti akan pilih yang kekal, meskipun bahannya tidak senilai dengan yang tidak kekal itu. Artinya kalau ada orang yang memilih mengutamakan dunia ini dibanding dengan akhirat, itu namanya orang tidak berakal. Orang tidak berakal. Nah, la siyama bil aksi, apalagi kalau yang terjadi yaitu lawannya. Apa lawannya? Wal akhiratu min zahabin yabqa wa dunya min khasbin yafna. Fala yahtaru illa man hakamallahu alaihi bisyaqai wal ana. Jadi sebaliknya katanya, apalagi kalau sebaliknya itu akhirat, yaitu terdiri, terbangun daripada emas dan akan kekal, sementara dunia terbangun dari batu merah dan tidak kekal. Maka pasti tidak ada yang memilihnya dunia itu, kecuali orang yang memang sudah ditetapkan sebagai orang sengsara dan orang celaka. Dan akhirat melebihi malah itu dari emas, bukan hanya bangunan emas, tapi jauh daripada itu, lebih tinggi lagi. Jadi katanya kalau ada orang memilih dunia yang meskipun terdiri daripada, terbangun daripada emas, tidak ada akan memilihnya kecuali orang yang memang sudah akan ditetapkan oleh Allah menjadi orang sengsara, orang yang celaka. Summa innal jazaa'a fi tilka ad-daari innama yakunu 'alal 'amal. Kemudian balasan yang ada di akhirat itu, innama yakunu 'alal 'amali fi hadhihi ad-daari, hanya berdasarkan dengan amal di negeri ini, bisyarti kaunihi maqbulan, dengan syarat amal itu diterima. Jadi di sini katanya pahala yang disiapkan di akhirat itu hanya bisa didapatkan melalui amal di dunia ini.
Tetapi bukan gara-gara amal orang masuk surga. Itu bukan. Bukan gara-gara amal orang masuk surga, tapi adalah gara-gara rahmanya Allah. Tetapi untuk mendapatkan rahmanya Allah harus melalui amal. Jadi bukan amalnya langsung yang menyebabkan orang masuk surga, tapi rahmanya Allah. Allah memberikan rahmat kepada hamba yang beramal. Sehingga di sini dikatakan balas yang akan didapat itu harus melalui dengan amal di dunia ini. Dan amal di dunia ini harus ada syaratnya. Apa syaratnya? Makbulan, amal yang diterima. Karena banyak amal tidak diterima, banyak amal tapi tidak diterima. Sehingga dikatakan wa kaburuhu maghibun, diterimanya amal itu tidak ada yang tahu. Goy, kita tidak tahu apakah amal kita diterima atau tidak, kita tidak tahu. Lakin lahu alamatu yu'rafu biha, tetapi ada tanda-tandanya yang bisa kita ketahui. Hanya tanda. Tapi untuk mengetahui pasti diterima atau tidak, kita tidak tahu. Tapi ada tanda. Ha huna asyar ilaihi qulu. Apa tandanya? Disebutkan dalam kata hikmah berikutnya. Mau wajada samarata amalihi ajilan, wa huwa dalilun ala wujudil qabuli ajilan. Siapa yang merasakan buah amalnya di dunia, maka itulah bukti bahwa di akhirat amalnya diterima. Mau wajada samarata amalihi ajilan, siapa yang merasakan buah amalnya di dunia, bahwa dalilun ala wujudil qabuli ajilan, itu menunjukkan bahwa di akhirat akan diterima amalnya. Jadi di dunia sudah ada tanda, sudah ada tanda katanya, merasakan buah daripada amalnya. Jadi bagaimana? Apa yang dimaksud samaratul amali hiya lazizut ta'ati wa halawatul munajati wa unsul qalbi bil muraqabati wa farhur ruhi bil musyaharati wa sir bil mukalamati kad alima kullu nasin mashrabahu. Katanya buahnya amal di dunia hiya lazizut ta'ah, yaitu merasakan lezatnya ketaatan, merasakan nikmatnya, enaknya, manisnya bermunajah, dan merasakan hatinya dekat, selalu introspeksi muraqabah namanya, dan ruhnya bergembira dengan penyaksian rahasianya dengan al-mukalamah, yaitu berdialog dengan Allah. Jadi di sini ada beberapa tingkatan-tingkatan. Tingkatan yang pertama lazizut ta'ah, ketika melakukan ibadah sudah mampu dirasakan nikmatnya, lezatnya, itu sudah buah, itu buah amal. Apakah sudah enak kalau melakukan ibadah? Sudah lezat bermunajat berzikir dengan Allah? Nah, itu ada tingkatannya. Tingkatan-tingkatannya, ada tingkatannya hati sudah merasakan dekat dengan Allah sehingga selalu muraqabah. Muraqabah merasakan selalu diawasi, diintai oleh Allah. Kemudian ruhnya bergembira karena terjadi musyahadah, penyaksian, dan sir rahasianya terjadi mukalamah dengan Allah, berdialog dengan Allah. Sehingga dikatakan qad alima kullu unasin masrabahum. Ini adalah kutipan dalam satu ayat dalam Al-Qur'an.
Kada alim kullu unasin masyar, maka setiap orang sudah mengetahui tempat minumnya. Apa maksudnya? Bahwa manusia itu bertingkat-tingkat, ada tingkatan-tingkatannya, sehingga di mana orang berada tingkatannya, ada yang sudah merasakan lezat, ada sudah hatinya sudah merasa dekat dengan Allah, dengan selalu merasakan diawasi oleh Allah. Kemudian rohaninya, ruhnya itu sudah musyahadah namanya, sudah asir namanya mukalamah. Jadi ada tingkatan-tingkatan setiap orang, sehingga dikatakan semua orang punya tempat di situ menikmatinya. Jadi itu buahnya. Nah sekarang kita bisa tahu diri kita apa sudah ada dirasakan lezatnya ibadah itu. Nah itu untuk mengetahui bahwa kalau sudah itu berarti itu namanya sudah bisa diketahui tanda bahwa amal diterima. Nah, wa dalil wujudi hadzihi tsamarati, apa tanda dalilnya adanya buah ini? Jadi tadi sudah disebutkan ada buahnya. Nah, ada buahnya itu tanda diterima. Tapi apa tanda bahwa sudah ada buah itu? Jadi buahnya kita sudah tahu tadi, merasakan lezat. Tapi apa tandanya bahwa ada itu? Dikatakan di sini, annasyatu fin nuhudi ilaiha, bersemangat bangkit untuk melakukan ibadah. Dia selalu punya semangat. Kalau tiba waktunya dia tidak bermalas-malas, dia cepat an-nuhud, bangkit untuk melakukannya. Wal igtibadu biha, dan bahkan selalu menginginkan, selalu rindu menginginkan untuk melakukan. Wal mudawamatu alaiha, dan terus menerus tetap melakukannya ketaatan itu. Wa ziyadatul madadi biha, dan senantiasa mendapatkan tambahan bantuan dari Allah untuk selalu menambahnya itu. Wa hiya alamatu hululil hidayati, itulah tanda masuknya adanya hidayah menempati hati. Jadi itu tanda bahwa ada buah ketika seseorang sudah merasa semangat menghadapi suatu ibadah yang akan dilakukan, bahkan merindukannya, merindukan waktu datangnya umpamanya waktu ibadah, bahkan ya selalu apa, tidak pernah lalai, mudawamatu alaiha. Wahi alamatul hidayah bil qalbi, itu tanda bahwa hidayah itu sudah menetap menempati hati. Qala ta'ala, firman Allah, wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda, Allah menambahkan hidayahnya orang yang sudah mendapat hidayah. Jadi ada orang sudah mendapatkan hidayah, jadi bertambah-tambah terus. Jadi sudah mendapatkan hidayah, ihtadaw sumadar hidayah, tapi Allah menambahkan hidayah sehingga bertambah-tambah terus. Dia selalu rindu untuk melakukan ibadah itu. Wa qala al-Busiri dalam satu syairnya mengatakan, wa idza hallatil hidayatu qalba nashatat lil ibadatil a'dha'u. Apabila hidayah itu sudah menempati hati, maka semua anggota badan nasyatat lil ibadah, sudah bersemangat untuk melakukan ibadah itu. Jadi itu tandanya. Kalau sudah bersemangat, rindu semua anggota badan ini mau melakukan ibadah, itu tandanya bahwa hidayah itu sudah ada menetap di dalam hati.
Suma qala fa marra'aynahu fi ziyadati a'mali wa tarakki fil ahwali alimna annahu wajada li amalihi thamarah ila akhirihi wallahu subhanahu wa ta'ala. Amin. Rabbana zalamna anfusana wa lan taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasiran. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana. Rabbana inna sabra wa taqaddama anzalna al-qur'ana al-karim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta al-ardha bi nuri shamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma nas'aluka khaira hadzal yawmi fatha wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hudah. Wa na'udzubika min syarrihi wa syarri ma fihi wa syarri ma qabla wa syarri ma ba'da. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyil ummiyyi wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al Fatiha. Allahu akbar. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.